Calvin Klein, terus ada Puma, ada Majavla Vak, tuh cakep. NY dapat Moira, ini ada Gas, ada Star Wars, ada Nat Geo, ada Covernat, ada Sushi, ada Adidas, ada Jordan, terus ini ada Groove Rhyme, ada Nike, ini sablon Adidas, fans lagi Big Logo, National Geography, ada backitnya ya, tuh lanjut ada Nike, Star Wars ya, ada Villa, Tommy Hilfiger, ini kita kelawas ya, ini ada dari Starter ya, MLB, New York Yankees ya, cakep Nike, ada Carhartt. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Datang ke sini di Goodrich Store, banyak yang kamu cari. Fashion cowok cewek siap puas hati. Jangan telat, langsung Man, datang okay. Mari. Ada jaket, jeans, sneakers juga hoodie. Pilih gayamu, gak perlu bingung lagi. Sekali coba semua jadi happy. Goodrich Store tak pernah setengah hati. Jangan telat datang Goodrich. Jangan telat datang Goodrich. Semua fashion ada ready to switch. Jangan telat. Datang ke sini di Goodrich Store, banyak yang kamu cari. Fashion cowok cewek siap puas hati. Jangan telat, langsung datang mari. Ada jaket, jeans, sneakers juga hoodie. Pilih gayamu, gak perlu bingung lagi. Sekali coba semua jadi happy. Goodrich Store tak pernah setengah hati. Jangan telat datang Goodrich. Jangan telat datang Goodrich. Semua fashion ada ready to switch. Jangan telat. Oke guys, selamat pagi. Wih, padahal gelap ya. Ini kita subuh. Posisi ini masih jam 4 ya, baru bongkar. Dan ini hasilnya ya. Ini kita ada di gudang, udah masukin barang-barang ya. Buat kalian yang belum follow, belum subscribe ya IG kita, TikTok kita, dan akun sosial media kita, langsung aja ya. Linknya ada di caption. Oke. Mau tanya-tanya boleh, mau order barang, satuan, borongan juga boleh ya guys ya. Yuk kita lanjut, ini dari Bal LV kodenya S007 ya. Total semuanya kita dapat 509 ya, line yang minus sama line yang kita anggap itu nggak kehitung ya guys ya. Oke, jadi ini kita ada di gudang ya. Untuk brandnya isi 65, ini brandnya isi 65 piece. Terus ini B, B-nya ada Uniqlo, ada Salur, terus ini gambar ya, gambar atau motif. Terus di sini ini polos ya, polosnya lumayan guys ya. Terus ini gambar atau motif itu isinya ya 150-an, polosnya 130 ya kalau nggak salah. Oh. Yang polos kalau nggak salah berapa ya? Oh, yang gambar 150, yang polos 130-an ya. Terus sama ini nih guys ya, pokok totalnya semuanya 330 guys ya. Yang ini 65, beda ini nggak dihitung guys,
karena masuk barang masuk lemari kita masuk koleksiannya kita ya. Untuk jersinya itu ada jersey A-nya atau jersey brand-nya 20 piece dan jersey B-nya atau jersey badan itu ada 99 kalau nggak salah, hampir 100 ya guys ya. Oke. Kita review untuk brand-nya. Gimana? Lanjut. Kita review untuk brand ya. Ini yang nggak masuk hitungan, yang ya, kita anggap ini kecil jadi eman ya. Mau dijual pun nanti murah, mending kita kasih orang-orang terdekat guys ya. Calvin Klein, terus ada Puma, ada TNF, ada Majah Flava, karena di tempat kita jualan Majah Flava itu tidak terlalu naik daun lah, karena kita suka juga sama hip hop, ya udah kita taruh aja di lemari ya. Yeah. Yang ini ada Kutung, Nike, buat olahraga biasa. Pajangan di lemari kita. Ini ada Jordan, cuman dia kecil. Tuh, cakep guys, cuman dia kecil. Sama ini ada NY. Ya, emang koleksiannya kita. Dapat Nyoera. Wah banget ya. Tuh. Masih mulus, masih bagus, guys. Tuh. Masih mulus, masih bagus. Oke. Kita taruh dulu. Lanjut lagi. Ini yang kita akan review, guys. Ya. Yang kita akan review. Ini ada Gus. Ada Zara. Ada Star Wars. Ada Peanut, ya. Uniqlo X Peanut, ya. Lanjut. Ada Burton, terus ada ini Fluke ya, Fluke the Mountain, Fluke the Mountain, ada backhitnya guys ya, seperti biasa backhitnya gunung. Lanjut ada Dickies, Adidas, Lingerie, ada Calvin Klein, ada Nat Geo, ada Cover Nat, terus ini ada Champion ya. Basic, Champion Basic. Ini ada Nike, ada Adidas. Au. Ada Sushi, cuman dia kayaknya vintage ya. Ada backhitnya juga, backhitnya tuh S, sama kayak yang gambar tadi. S ya. Dapat itu. Nah tuh, ya baru udah Adidas. Ada Uniqlo, collab sama Gundam ya. Rambaral. Lanjut lagi, ini ada Bershka, cakep Bershkanya guys ya. Ada Jordannya enak banget ya, sablonnya cuman keren banget guys ya. Mulus. Butuh mandi aja, butuh setrika nanti gosok lagi. Lanjut, ini ada Westwood guys ya, Westwood. Nike. Terus ini ada Groove Rhyme. Ada Adidas, ada Nike. Nike-nya cakep, jarang-jarang dapat Nike kayak gini guys. Tuh, bagian belakangnya, samping. Ini bordir, ini sablon Adidas. Lanjut lagi ada Vans lagi big logo. Graphic, National Geography, ada Jeep, This Is Never Dead, ada backhitnya ya. Tuh, ada backhit. Lanjut ada Nike. Ada Pencoat, ini ada apa ini? Star Wars ya, Jodai ya. This Is Never Dead lagi, ada Villa, ada Tommy Hilfiger, ada Adidas, ada ini Keep the Spirit, Rod Sing, ada Nike vintage. Kita kelawas ya. Ada Lacoste basic, Lacoste apa namanya, underwear, logonya dia di bawah tuh. Lanjut lagi ada Discovery, ini cakep guys ya. Ini ada dari Starter ya, Starter Black Label collab sama Retriever Club ya, cakep itu. Ini apakah ini
Ya pada Puma. Lanjut lagi nih Adidas. Adidas ada backitnya. Tuh backitnya. Adidas skateboarding. Ada undercover, undercover. Ada Under Armour. Ada ini Majestic ya, Red Sox. Wah, tambah ke bawah ini guys ya. Ada Bukaro AOP ya. Full print. Ini ada MLB New York Yankees ya. American League. Ini back hitnya. Cakep. Lanjut ada ini Sesame Street collab sama Zara. Gambarnya tuh ya. Apa? Pompet ya, pompet. Lanjut ada Nike. Ada Idi. Ini main labelnya. Terus ini ada tali kutangnya ya guys ya. Ada tag watchnya juga. Owe. Ada Off-White. Lanjut lagi ada Moped Kermit. Ada Adidas Legit. Terus ini ada Uniqlo Alien. Ada ini cakep Nike. Ada Adidas. Ah, ada Carhartt-nya nongol. Lanjut ada Polo, Adidas lagi. Ini ada Bukaro. Terus jeans Marshall Basquiat atau JMB. Ada Groove Frame lagi. Ada Lacoste. Yang terakhir ada ini Calvin Klein. Oke guys, ini hasil review kita yang brand. Yang mau tanya-tanya boleh silahkan ya. Untuk isinya kita anggap ini isinya cakep ya, cakep. Tapi balik lagi tergantung hoki-hokiannya kalian ya. Kita bilang cakep dan kita bilang sedih karena kenapa? Brand apa? Bukan, sorry. Badanan polos banyak ya. Dan tiap pembeli atau tiap yang bongkar itu beda-beda guys ya, tidak selalu bagus. Jadi tergantung hoki-hokiannya kalian ya. Teman-teman, abang-abang, kakak-kakak yang mau order balan juga bisa di kita ya. Yang mau order bal langsung aja masuk ke WA kita guys ya. Silakan yang komen-komen boleh di spam, boleh terserah lah, komen-komen di sini boleh, sharing-sharing juga boleh, tanya-tanya juga boleh guys ya. Isiannya pokoknya ini untuk brand mantul, cuman kita lemes di situ tuh, polosannya lebih banyak daripada gambar. Untuk itu mau tanya-tanya untuk cara ngolah, terus sharing masalah ininya juga apa ya, strategi marketingnya guys, boleh, nggak apa-apa, silakan. Pokoknya kita berbagi cuan di sini, yang mau order satuan boleh, borongan boleh, take all juga kita ready guys ya. Mau beli bal, order balnya juga kita ready-in. Oke. Okay? See you next time. See you. Bye-bye. Lain kali bongkar apa lagi ya. I know is not enough.